Satu tasnya istrenan Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mere pepeje. Dirina miharep alumni IPDN anu digawe di lingkungan Pemprov Jabar rea mucukuhkeun karya anu hade sarta boga kemampu adaptasi kana mangpirang disrupsi. Satu tas Kapeto Minangka, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan atau IKPTK Jawa Barat, Dedi Supandi diistrenan ku Pengurus Nasional IKPTK serta Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung poe Senin peuting 27 Juni 2022. Lianti Dedi Supandi, Dewan Pengurus IKPTK Jawa Barat ge diistrenan. Satu tas eta kegiatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun alumni IPDN Dina IKPTK anu digawe di kantor pamarentahan Provinsi Jawa Barat anu jumlahna meh 300-an. Pangnakitu lulusanana boga kapunjul anu mangrupa atikan bela negara anu henteu dipibogaku alumni sejena. Dirina miharep demokrasi di Jawa Barat leuwih weweg ideologina. Ridwan Kamil ge pepeujeuh sangkan boga daya adaptasi kana mangpirang disrupsi sarta boga rea karya anu hade. Dunia kan sudah berubah, maka mereka diharapkan ya daya adaptasi terhadap disrupsi-disrupsi 4.0, disrupsi pandemi maupun disrupsi global warming, kira-kira begitu. Ada pesan khusus, Pak? Besarlah di karya, jangan besar nama sedikit atau kecil berkarya, jadi harusnya besar namanya, besar pula karyanya. Sajroning kitu, Ketua IKPTK Jawa Barat Dedi Supandi ngeceskeun pihakna ngutamakeun kasarasian jeung pamarentahan provinsi Kabupaten Turkota di sakule Jawa Barat minangka mitra. Pihakna nyorang restrukturisasi organisasi ngawangun 5 core wheel serta ngembangkeun inovasi turta kolaborasi. Semalam minangka pengurus kudu boga jiwa ngaresonansi kahadean dumeh saban purna praja bakal boga seurang anak asuh di saban lelewakna. Kan seluruh Jawa Barat jumlah purna praja yang masih aktif itu ada sekitar 2843. Mereka menempati posisi-posisi dari mulai ada lurah, ada camat, ada kabag, ada juga kepala dinas, bahkan ada sekda dan sebagainya. Maka satu orang purna praja mereka mempunyai satu anak asuh. Yang anak asuh itu adalah bisa anak yatim piatu yang ada di yatim piatu ataupun di tetangganya yang terlantar dan sebagainya itu menjadi anak asuh dia. Sehingga posisi pamong praja ini dalam posisi keberadaannya mereka mampu mengawal anak asuh ini sampai misalnya lolos sekolahnya dan sebagainya. Liantik itu dina kapengurusan IKPTK 2022G diwangun koordinator tanggap bencana. Dedi nandeskeun ikatan alumni sakola pamong praja mangrupa garda pangharepna lebah ngajaga turta ngalarapkeun Pancasila. Kukituna dirina miharep sakumna anggota IKPTK Jawa Barat salawasna ngajaga solidaritas. Budi Hartati, Bandung TV.